lumayan tuh mental kita diobrak-abrik. Tapi apakah itu alasan kenapa dulu di awal karir Dani selalu berusaha memberikan image bahwa kamu itu cowok maskulin yang keren, yang macho, yang gak ada vulnerability sama sekali, agar tidak membiarkan orang lain menyakiti kamu, atau at least gak terlihat kalaupun orang menyakiti kamu? Aku selalu menampilkan citra yang positif dari diriku karena aku lihat di masyarakat, masyarakat love that kind of people. Ya, ngerti ya maksudnya? Ngerti. So, aku tuh nature-nya emang nakal. Jadi dari situ aku banyak sekali melihat bahwa ternyata hidupku ini bisa jadi mirroring untuk orang lain, based on my experience dan kesulitan dalam hidupku, yang I can share without trying. Jadi I just need to be who I am. And what's beautiful about that, guys, Dani baru menunjukkan kita bahwa pada akhirnya kita membangun realita kita sendiri. Jadi kadang-kadang kita harus menerima dan juga bangga dengan siapa diri kita dan nyaman dengan... Lumayan tuh mental kita diobrak-abrik.